Oke, guys, jadi gue udah dapat ini apa udah bawa ini mobil ya kan ke tempat lokasi Jaro. terakhirnya. Ya, Mr. L. Astaga, Jaro, kamu gimana? Kamu udah berhasil belum? Saya sudah dapatkan mobilnya, Mr. L. Mobilnya udah sesuai dengan posisi yang Anda inginkan, ada di pelabuhan bawah. Ya udah, bagus bagus. Segera ke sana, kau tunggu diriku di sana ya. Oke, Mr. L. Aku tunggu di sini. Oke, guys. Jadi Mr. L tuh udah radio ke gue. Jadi gue bakalan serahin ini mobil ke Mr. L, ya kan? Dan gue bakalan dapat bayaran gitu. Asik, bro. Akhirnya gue bisa dapat duit, guys. Akhirnya gue bisa dapat duit, bro. Tapi gue mau bertanya-tanya sih sama Mr. L ini mobil siapa ya sebenarnya ya? Gue masih penasaran soalnya, guys. Biasanya kan dari kemarin-kemarin Mr. L tuh nyuruh gue kan ya mobil-mobil yang udah rusak gitu kan, gue restorasi. Nah, sekarang ini mobil yang bener-bener bagus gitu disuruh gue bawa gitu, guys. Gue jadi penasaran sama Mr. L ini. So tadi ada orang yang mendarat di sini ya, pakai heli ya, guys ya. Jadi kiriman katanya. Kita sambil nunggu Mr. L, bro. Lama kali nih Mr. L. Apakah posisi Anda jauh, Mr. L? Sudah sangat dekat. Kamu tunggu saja di situ, jangan terlalu banyak cincong kau ini. Oke, Mr. L. Dia, Mr. L ini sangat sensitif banget, guys, orangnya, guys. Maklum ya, guys, mungkin dia udah tua kali ya. Bapak-bapak juga sih dia. Akhirnya gue mendapatkan mobil ini dan gue bisa dapetin duit. Tapi ini mobil punya siapa gue nggak tahu ya, guys ya. Ini mobil punya siapa gue nggak tahu sama sekali. Intinya di sini gue cuman kerja disuruh Mr. L ngambil sebuah mobil doang. Gue nggak tahu ini mobil punya siapa. Oke. Kalau kalian tahu, kalian tulis di kolom komentar. Nanti kalian ikuti dia, oke? Itu Anda kan, Mr. L, memakai mobil yang ada launchernya di atas? Ya, betul sekali. Ini dia, guys, Mr. L, guys, anjir. Roxy, bisa bawakan koper yang ada di belakang itu. Oke. Suitcase yang ada di belakang. Coba kau cek aja, Roxy. Hei, kamu, Jarwo. Ya, Mr. L, jadi... Bagaimana, Mr. L? Ini saya sudah mendapatkan mobil yang Anda inginkan. Sangat bagus kerjamu, tapi sebenarnya tugasmu tidak hanya sampai di situ. Maksud Anda bagaimana, Mr. L? Apakah saya harus mengambil mobil-mobil lagi gitu, merestorasi ulang seperti apa yang Anda inginkan sebelum-sebelumnya? Atau bagaimana, ya, Mr. L? Betul. Tapi sepertinya... Sebentar. Gua sepertinya mendapatkan feeling yang tidak enak di sini. Maksud Anda bagaimana, Mr. L? Feeling tidak enak gimana? Roxy udah masuk di radio kan, Roxy? Belum. Kau tanyakan WhatsApp. Belum. Halo, Tuan. Di mana kamu, Gam? Roxy itu siapa lagi ya? Anak buahnya. Itu habis bertemu sama orang, Tuan. Di bagian mana, Bos? Morgan? Dia sekarang... Ya, betul. Udah. Dia sekarang udah. Lagi mencari mobil ya. Supra Orange itu, Tuan. What the fuck? Mobil ya, sudah. Supra? Gimana, Tuan? Kamu segera kesini. Kita maksudnya? Kita ketemui Jarwo ini. Kita akan segera pindah tempat lagi. Maksudnya? Jarwo, Tuan, Mr. L. Kan? Mr. L, maksudnya mobil Supra ini yang kubawa mobil siapa ngomong-ngomong, Mr. L? Itu bukan urusanmu, Kenapa? Mr. L, maksudnya Morgan siapa? Itu ada Morgan si Debt Collector. Morgan Debt Collector. Iya. Yang pasti. Oke. Kopernya dipegang aja, dipegang. Ini tidak ada. Morgan nyari mobil itu maksudnya gimana? Ah sudahlah, ajak saja si Roxy ke sini. Lagian kita mau pindah tempat juga. Mr. L, sebentar. Ini Roxy. Maksudnya aku mau nanya ini Morgan siapa ya? Aku juga punya teman soalnya namanya Morgan. Ini Morgan bukan temanmu lah pastinya, Jarwo. Kamu tidak usah terlalu berburuk sangka karena di kota ini banyak sekali namanya Morgan. Iya sih, ngerti? Maksudnya saya boleh tahu nggak kepanjangannya Morgan siapa? Ini Morgan Da Costa. Da Costa. Oh, ya sudah, yeah. Sudah. Kira Morgan O'Connor. Oke. Jadi gimana, Gav? Gimana nih, Mister? Sepertinya kita harus berpindah tempat nih. Soalnya
Gua takut. Tadi, ya. Ketika kita berlama-lama di sini, kita akan ini, akan dipantau oleh beberapa orang ini. Gua yakin ada kelompok-kelompok yang tidak senang. Anjir, dia pakai RPG anjir. Dengan bisnis kita ini, ya kan? Ya tadi barusan diriku bertemu dengan salah satu orang yang namanya Morgan. Dia sedang mencari mobil Supra ini, tuan. Tapi bukan Morgan itu yang mengulik informasi tentang diriku. Gua hanya berpura-pura tidak tahu apa tuan. Bagus. Jaro, jadi tugasmu sekarang kita harus berpindah tempat dulu. Kita mencari tempat yang lebih sepi lagi. Sepertinya kita akan mencari tempat yang lebih cocok lagi di daerah pelabuhan kargo bawah tuh. Tapi sebelumnya gini, Mr. L, sesuai apa? Dengan MOU perjanjian yang kita kemarin tanda tangani, iya, aku hanya sampai sini aja. Jadi kalau mau kamu sampai duitnya, kan? Kamu sampai sana, aku harus ada tambahan sih. Kamu butuh duit kan? Tentu. Iya, makanya nanti ku kasih duitnya kalau kita sudah sampai di sini. Yang pasti gua butuh driver yang bisa mengendari mobil ini dengan lihai. Mengerti kamu? Oke. Gua butuh driver yang bisa mengendari mobil ini dengan lihai. Biar apa? Biar kita bisa mendapatkan uang, Jarwo. Kamu tenang saja bentar. Gua coba ambil sendiri dah ini kopernya, biar kau percaya. Boleh. Boleh, Mr. L. Aku butuh duitnya sekarang, Mr. L. Karena ya, aku gak mau nafik. Aku di sini butuh duit, Mr. L. Ya, kalau untuk duit nggak usah dipikirin. Jangan khawatir kalau untuk soal duit kalau sama kita. Oke. Ah, I like it. Aku mencium bau-bau money. Baunya melebihi. Ini uangnya. Makanan. Uangnya dessert. Udah gua bawa di dalam koper ini. Jelas yeah? Koper ini sudah berisi dengan uang yang bernilai 1 juta triliun. Oh, 1 juta triliun? Iya. Yeah. Wow. Kenapa kau tidak melebihkannya menjadi 271 triliun untuk aku? Tentunya tidak hanya dengan satu tugas ini saja gua akan memberikan uang itu lagi. Gua akan memberikan kamu tugas yang lain lagi kalau misalkan tugas yang ini sudah selesai, Jarwo. Mengerti kamu? Oke. I take it. Oke. Yaudah. Give me your money. Uang ini akan kuberikan setelah kau sampai di tempat tujuan. Oke. Ya sudah. Tadi di mana tujuannya? Kita akan menuju ke daerah pelabuhan bawah. Di daerah koordinat 25. 25? Iya. Yeah. Ya, 20 loh. Dekat dengan sini dong, 25, 25, 26. Ya. Aku tahu. Iya, mengerti kan? Iya. Ya sudah, lumayan. Kita akan menuju ke sana. Di sana orang-orangku sudah menunggu. Seharusnya mobil ini akan lebih aman di sana. Oke. Mengerti? Ya, aku mengerti. Aku akan ke sana. Dan ingat, anak buahku yang ada di sini akan terus memantau dirimu, pergerakanmu. Jangan sekali-kali kamu melakukan tindakan bodoh ya. Karena diriku akan menaiki helikopter yang sudah ada di sana. Oh, jadi itu helikal ternyata. Iya, heli itu baru saja gua pesan. Jadi gua mau coba dulu lah, test drive dikit lah ya kan. Nanti ya sudah. Anak-anak buahku akan mengikuti mobilmu ya. Tolong jangan terlalu cepat karena gua pengen juga mobil ini datang sampai dengan keadaan yang tidak lecet. Mengerti kamu? Oke, sangat mengerti sekali, Mr. L. Oke. Ya sudah, koper ini ku bawa dulu berat ya. Nanti ku kasih kamu kalau sudah sampai di sana, oke? Oke, seperti sudah, biasa. Yaudah, ayo. Oke, anak buahku, let's go. Ayo guys, kita bawa mobil dan ini. Langsung kita menuju ke sana, kalian semua naik mobil sana dan motor sana. Let's go guys, kita bawa. Tapi ku kira itu Morgan temen gue, cow, Morgan O'Connor, ternyata Morgan Da Costa. Berarti bukan mobil ini, berarti bukan dicari Morgan O'Connor ya, Morgan Da Costa ya. Ini gue bawa motor sendiri aja tuan, apa di parkir aja sini? Ini pengawalannya mau bagaimana nih? Ini saya jalan sendiri di depan atau kalian ngawal gue dari belakang depan atau gimana? Tidak masalah, kamu di depan saja, biarkan mereka yang mengikuti kau. Duluan aja, duluan kita ngikut dari belakang. Anjir cowok, sampai dikawal mobil begitu ya, berarti ini mobil sangat penting banget guys. Ini mobil sangat penting banget berarti cowok. Ini
mobil langka pasti guys, sangat penting banget ya. Wih kan no, kenceng banget no, ada nitronya juga nih mobil guys. Bunyinya juga enak banget. Jangan berhenti mendadak Jarwo, ntar ke senggol mobilnya, gua nggak mau mobil ke senggol. Enggak, aku cuma ngetes menggeber-geber saja ini mobil. Jarwo, kau jangan macam-macam, kamu ini duitmu masih di kami ya, hati-hati. Iya, aku hanya ngetes mesinnya terbuka aja. Tuan, ini siapa tuan? Ada mesinnya lumayan enak ini juga ini ya. Mengejar kalian. What the fuck? Ayo. Aku udah sampai tuan. Mereka mengincar Supra tuan. Siapa Jarwo, tuan? Ada yang ngincar Jarwo. Siapa yang ngincar aku? Bentar. Ini kayak mobil Morgan, cep. Tuan, aku ditembakin tuan. Aku ditembakin tuan. Aman-aman, kita di belakang, kita di belakang. Tuan, aku ditembakin tuan. Wah. Itu kok kayak mobil Morgan? Itu mobil Morgan kan? Tuan, aku ditembakin tuan. Hah? Itu kayak mobil Morgan nama Johan gak sih? Masa iya sih? Tapi dia bilang orang Mr. L itu. Weh, gue ditembakin. Sabar, gue di belakang. What the mereka fuck? Ke arah tuan lagi tuan. Gua lihat banget tuan. Gua ikutin mereka. Oh, tuan, aku dikejar-kejar. Aku berusaha supaya mobil ini tidak rusak, tuan. Cepat, tuan. Kau sekarang kau aja. Tenang aja, itu anak gua akan mengcovermu. Kau berhitung saja di balik belakang mereka. Nanti kau putar balik, Daro. Biar kita tembakin mereka. Aku di tol, tuan. Ke jembatan tadi. Terbalik ke La Puerta. Kon. Mamon Jarwo Yumani. Iya, aku di jembatan, Boleh. Oh, shit. Nice. Tuan, itu mereka siapa, tuan? Aku, weh. Tuan, mobilnya. Oh, shit. Ingin mengganggu gue ini. Oh, tuan, roda kempes tuan. Ini Johan bukan sih? Oh, waduh. Itu Johan bukan sih? Kamu di mana? Aku stay ini di jembatan. Puterin lagi. Oke, tuan. Aku kayak nggak asing, coy, ini Johan kan? Jarwo, awas Jarwo, depan masih ada orangnya. Aku lihat. Tembakin. Mereka nembakin gua kan? Aku di belakang kalian. Hey. Kalian enggak perlu ngejar-ngejar gua aja, berlindung di anak gua. Iya, aku berlindung tuan. Awas belakang, awas belakang. Ini Morgan kan? Kamu kabur. Oke. Mobil itu harus selamat. Iya. Guys, kita kepes, itu Morgan kan? Perangin mereka, gua akan mencet. Aku perlu memerangin kah tuan? Oke, serah kamu saja. Ini saja mereka. Kurang ajar mereka semua ini. Gua akan mencari lokasi ya. Gua akan mencari satu tempat di mana titik temu kita nanti. Oke. Mungkin kita pindah halu ini tuan. Oke. Kita bisa koordinat. Nanti gua cari tempat. Kalian tunggu saja. Gila, ya. Cok. Sudah aku bawa saja ya tuan ya mobilnya ya. Guys, ini gue bingung guys. Itu Johan sama Morgan bukan sih? Tapi tadi Mr. L tuh bilang Morgan Da Costa bukan Morgan O'Connor. Jadi sebenarnya mobil ini tuh mobil siapa gitu loh.
Ini gue bingung anjir. Soalnya yang punya mobil begini tuh juga setahu gue tuh enggak cuma satu orang gitu loh. Tuan, aku sudah bawa mobil ini jauh, tuan. Aduh, gue harus perbaiki dulu sih, cok, mobil ini, cok. Gue harus perbaiki dulu, guys. Gue harus perbaiki mobil ini dulu, guys. Jarwo, pastikan kalian aman dulu. Pastikan kalian aman. Iya, 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 aku aman, tuan. Aku harus perbaiki mobil ini dulu, cok. Gue harus perbaiki dulu, guys. Aduh, anjir. Hah, untung gue bisa perbaiki mobil, anjir. Anjir, itu orangnya, cok. Waduh, bahaya nih. Jangan-jangan sampai dia ngeliat gue, cok. Jangan sampai dia ngeliat gue, cok. Gue harus pergi, cok. Tuan, di mana tuan? Ini aku udah aman, tuan. Kayaknya gue udah aman sih harusnya, guys. Kau udah aman. Kalian datang ke lokasiku. Aku pastikan jangan ada satu orang pun yang mengikuti kalian. Aman, tuan. Di mana lokasinya? Kamu datang di koordinat 169. Sekarang unit yang masih hidup semua datang ke sini sekarang. 169. 169 setelah kalian selamat. Mengerti? Aku masih dikejar tuan. Oh my god. Habisi mereka sekarang. Pastikan tuan arah Grosti, tuan. Jangan sampai kau kehilangan mobil. Arah Mesbank, tuan. Oh shit, motherfucker. Gue arah tol. Tuan, aku di arah tadi, tuan. Baik, sebentar. Gue akan kirimkan orang untuk aku bebas. Ada di jembatan lagi, tuan. Shit. Itu Morgan bukan sih, cok. Tapi masa iya sih? Buat apa Morgan ngejar mobil? Oh shit. Stop. Teman-teman semuanya. Halo. Tolong gue di jembatan tadi, tuan. Di jembatan tadi, tuan. Bantuin Jarwo sekarang. Ini diriku. Oke. Gimana dia berada? Semuanya setelah berada di kalian, bantuin Jarwo. Tuan, cepet tuan, aku terkeroyok, tuan. Di mana sekarang? Jembatan tadi. Bantuin Jarwo di jembatan tadi semuanya. Let's go. Mawai. Tahan dulu, Jarwo. Buru tuan, aku sudah tidak kuat tuan. Tuan, buru tuan. Jarwo, kami sudah mau di jembatan ini. Tunggu kami, Jarwo. Buru tuan, aku sudah tidak kuat tuan. Mobil terbakar tuan. Terjatuh. Eh, kalian siapa? Jarwo, hold on Jarwo. Tuan, buru tuan. Sit. Aku akan membantumu. Buru tuan. Turun tangan. Kau di mana Jarwo? Jembatan tadi, jembatan. Kita udah di jembatan. Buru. Kita damai. Jangan bikin drama baru gue. Eh, kalian siapa ya? Kenapa kalian menginginkan mobil ini? Eh, kenapa kau memakai mobil yang aku kenal? Siapa kalian sebenarnya, hei? Lu yang siapa? Kenapa kalian memakai mobil yang aku kenal? Hah? Semuanya bantuin Jarwo, semuanya bantuin Jarwo. Morgan siapa? Lu Morgan Da Costa? Lu Morgan siapa? Woi, what the fuck? Di jembatan tuan, buru tuan. Tuan, mobilnya meledak, tuan. Taruh lu gak ada senjata apa?
Ada, tahu mobil meledak ini. Tembakin dulu mereka. Udah. Anjir, cok, mobilnya meledak, cok. Ini Morgan siapa, anjir? Morgan teman gue ini kayaknya, cok. Masa gue berperang sama teman gue ini? Kuat, Tuan. Ayo buru. Jarwo, cepetan, semua berlindung. Lindungi Jarwo. Ayo Jarwo, gua di depan. Itu mobil bisa jalan lagi enggak Jarwo? Kalau bisa jalan lu. Enggak bisa, meledak itu, harus dibawa dulu. Hati-hati kali. Jarwo kan. Bos ribet ini, bos. Ayo Tuan. Hey, Tuan. Hey, come on. Lu cabut aja udah. Kalian semua tuh cabut aja apa sih? Lihat teman lu di pesan itu. Lu orang masih gua kasih kesempatan untuk hidup. Hey. Kalian tahu kalian berurusan dengan siapa, ha? Huh? Oh shit. Oh shit, bro. Bos sakit banget, bos. Ayo Tuan. Kabur. Mana mobilnya? Mobilnya mana? Gan. Mobilnya meledak, Tuan. Mobilnya meledak, Tuan. Pakai itu mobil. Gini, Tuan. Aku bunyi dia, Tuan. Kita bisa restorasi ulang itu. Aduh, sebentar. Aduh, gua harus telepon ini dong. Astaga. Ayo, Tuan. Oh, mending kita lumpuhkan mereka dulu gak sih, Tuan? Supaya mereka gak bisa ngambil mobil ini, Tuan. Wah. Lari. Semuanya lari. What the fuck? Ini mobil mereka gak? Bawa aja Tuan, gue pengen lihat. Bawa aja Tuan, mobil itu Tuan, gue penasaran tuh mobil siapa. Aduh, pecah lagi di mobil, cok. Tuan, itu mobil gimana Tuan? Tuan, gendong aku Tuan. Dia gak bisa naik, gendong. Gendong aku Tuan, gendong Tuan. Cepet. Gendong Tuan. Oh cepet Tuan, sakit Tuan. Ah. Lari Tuan. Oh shit. Kita harus cabut. What the fuck, man? Itu mobilnya meledak gimana, Tuan? Ah, mobil ntar aja urusan belakangan, cok. Lihat dulu. Mobil oh. Belakangan. Kita selamat dulu. Oh my god. Oh, Tuan, gue harus. Aduh. Sumpah. Bagaimana ya, Tuan? Gimana apa? Bagaimana itu mobil meledak, Tuan? Itu duit kita ada di situ. Aduh. What the fuck? Duitnya ada di situ, Tuan. Tuan, bagaimana buat bayar aku, Tuan? Kau belum bayar aku, Tuan, masalahnya. Ih, lu ini gua tembak juga kepala lu ini. Tuan, lu masih memikirkan bayaran buat gue di sini kerja untuk duit, Tuan. Ini Jarwo. Gue kerja untuk duit ya, Tuan. Oh, shit. Oh no. Udah, kita berhenti sini saja. Sumpah. Gue udah kesal banget dengan ulah kalian ini. Terus duit gue gimana, Tidak Tuan? Mempermalukanku. Terus duit gue gimana? Begini, lu tadi kan bilang lu orang bisa restorasi mobil yang udah rusak. Gue pengen lihat keahlianmu itu. Kalau kau bisa membuat mobil itu menjadi 100% berfungsi normal seperti like a new, gua akan bayar lu 2 kali lipat. Aku ya, bisa masalahnya Tuan, tapi itu triliun. Mobilnya diambil enggak masalahnya? Kamu di mana? Bos. Aduh bos, gua enggak kuat, bos. Sakit banget. Sudah, kalian kabur dulu. Siapa nembak? Anak gua kok masih ditembaki oleh orang-orang itu. Bos, Tuan, itu sebenarnya mereka siapa sih Tuan? Aku tuh kenal ini mobil punya temanku Tuan. Ditembakin bos. Aduh. Ini mobil si Morgan. Morgan O'Connor kan Tuan ini. Ini dia bertemu gua di Garko tadi. Bentar Tuan. Ajar dia itu ya. Bentar berarti aku. Jadi yang tadi kita tembak itu adalah teman-teman aku Tuan. Teman-temanmu? Iya, ini mobil temanku. Terus yang tadi mobil Subaru itu juga mobil temanku. Jadi kalian saling mengenali gitu. Tentu. Kita keluarga Tuan.
Jadi kita dikejar, eh tuan-tuan. Jadi sebenarnya aku bekerja untuk kalian ini untuk menghancurkan keluargaku. What? Bukan bodoh. Bahkan keluargamu yang akan menghancurkan karirmu di sini. What? Maksud keluargamu yang akan menghancurkan karirmu. Kenapa? Maksud karena keluargamu baru saja meledakkan mobil satu-satunya yang bisa membuat kita menjadi sangat kaya. Tuan. Ini. Kalau keluargaku sampai mengincar mobil itu, berarti mobil itu sangat berharga dan aku sepertinya salah besar. Aku keluar dari misi ini, tuan. Aku enggak mau ikutan. What the fuck? Tembaki dia. Oh shit. Kau kira bisa seperti itu kah kau keluar dari misi ini, ha? Kurang ajar, Jaro. Kurang ajar kalian semua ini. Anjir. Gua mendengarkan suara teman kesempatan. Tuan. Diriku masih memberikan kalian kesempatan untuk hidup. Tapi ingat, Jarwo, ketika kalian berusaha untuk menggangguku lagi, kuhabisi seluruh keluargamu. Anjir, aku diancam, Cok. Aku diancam, Cok. Aku enggak mau, Cok, ikutan misi sama mereka, Cok. Gua harus melepaskan diri, guys. Aku diancam, anjir. Oh shit, bro. Aku diancam, anjir. Morgan, Johan, sorry ya. Gue enggak tahu, gue bukan bermaksud nyerang kalian ya, karena gue cuma dapetin misi nganterin itu mobil doang dan gue enggak tahu kalau kalian tuh ngincar mobil ini juga. Aduh, gue harus tanya sih ke kalian ini mobil punya siapa, Cok.